anak-anak, apa kabar semuanya? Luar biasa. Di pagi hari ini anak-anak akan meneruskan huruf, yaitu huruf vokal, yaitu meneruskan menuliskan huruf E dari kata ember dan huruf U, ya, huruf U dari kata ular. Ada E dan U. Bagaimana menulis huruf kapital atau huruf besarnya dan huruf kecilnya? Mari kita lihat di papan tulis ya. Untuk, nah lihat, untuk huruf E seperti ini. Wow, ini huruf E, E besar atau E kapital. Huruf kecilnya bagaimana Bu Guru? Lurus, lengkung ke atas. Ini huruf E, sama-sama huruf E. E ini berasal dari kata nih, yaitu ada kata dari E, ember. Nah, ember. Nah, ember dari kata E ini atau dari huruf E, oke? Dari huruf E. Maka dari itu nanti anak-anak menulisnya lurus. Lurus, ser, kemudian lurus atas, lurus ke tengah, lurus ke bawah. Terus sampai huruf, sampai selesai ya. Nih, atas, nah oke. Okay. Dari atas, tengah, bawah. Sekali lagi, lurus, garis tidur, atas, tengah, bawah. Gampang ya kalau yang huruf kapital. Kalau huruf yang kecil, lurus lengkung E, lurus naik ke atas E. Nah, naik ke atas ya. E, ini E, ini E. Wah, ini semua huruf E. Karena E kapital dengan E huruf kecil berbeda, oke? Penggunaan huruf kapital atau huruf besar digunakan untuk nama orang, nama tempat, nama bulan, oke? Ini untuk huruf besar. Lantas bagaimana Bu Guru kalau menulis huruf U? Nah, jika huruf U lurus, lengkung, naik ke atas, turun. Nah, U-nya sama ya. U kecil sama U besar sama, cuman garisnya berbeda ukurannya ya. Nah, ukurannya ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Ini U. U yang besar, U. Wow. U lengkung. Nah. Sesuai dengan tugas anak-anak yang diberikan menuliskan huruf E dan huruf U. Bu Rini tunggu hasilnya. Selamat belajar di rumah. Sampai jumpa. Dadah.